Puluh-puluh warga nu kabeungkeut dina aliansi masyarakat anti nyamuk ngajora gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pas Senin 18 Desember 2023 isuk-isuk. Eta warga teh monda sumabana reungit wol bacia anu dilakonan tan nyorang sosialisasi samemehna ka masyarakat. Mangpuluh-puluh warga nu kabeungkeut dina aliansi masyarakat anti nyamuk ngajora gedong DPRD Jawa Barat nolak sumebarna nyamuk wolbachia di Sakulia Jawa Barat, utamana Kota Bandung. Jeung wakil anu arunjuk rasa, Babeh Aldo, pihakna medalkeun somasi ka Kementerian Kesehatan, pateli jeung pertanggungjawaban pangaruh sumebarna reungit wolbachia. Pihakna miharep DPRD Jawa Barat mampu neuleuman eta unjuk rasa. Pangna kitu, eta reungit wolbachia teh disumebarkeun samemeh aya forum diskusi samemehna jeung masyarakat. Wolbachia sendiri seperti Ibu Siti Fadila Supari, Dr. Tifa itu menyatakan ada bahaya ke depannya tentang keseimbangan ekosistem alam yang dirusak dari nyamuk berwolbachia ini. Apalagi nyamuknya impor. Iya, telurnya itu impor, bukan di Indonesia dibikin, di Australia. Lalu siapa yang menjamin? Apakah Australia itu betul-betul mengirim telur nyamuk yang berwolbachia atau ada yang lain? Jadi agenda pertamanya adalah menyebarkan informasi ini. Yang kedua agendanya adalah membuat wakil rakyat di DPRD 31 Jawa Barat untuk bisa memahami hal ini dan bisa menerima aspirasi rakyat. Kenapa Bandung? Karena Bandung sudah dilepas wolbachia. Babeh Aldo ngembohan rea risiko tina sumebarna reungit wolbachia anu diebrehkeun dina mangpirang jurnal ilmiah. Sokomo di Singapura, satu tas eta reungit sumebar 4 tahun satuluyna kasus demam berdarah dengue atau DBD kalahkah mahabu tepi ka 200% batan samemehna. Budi Hartati, Bandung TV.